2 sore saat Sabara Polresta Sukabumi Kota tadi sedang berpatroli dan ditemukan di lapangan Merdeka 5 orang anak yang ditamankan sedang nongkrong di lapangan Merdeka. Setelah itu kita cek dan kita temukan ya satu buah handphone. Di dalam handphone itu adanya berupa ajakan untuk berangkat ke Jakarta esok, untuk berangkat ke Jakarta, dan juga kita temukan satu buah gear motor di salah satu dari kemana tersebut. Mereka mau berangkat ke Jakarta dan niat untuk berangkat ke Jakarta itu karena ada ajakan di dalam grup Facebook mereka, yaitu Always SMP Sukabumi, di mana di situ ada ajakan untuk berkumpul di suatu tempat untuk sama-sama berangkat ke Jakarta. Imbauannya dan? Imbauannya ya lebih baik ya, agar masyarakat Kota Sukabumi maupun kabupaten ya lebih baik jangan berangkat. Lebih banyak kita berdoa mohon kepada Allah supaya Sukabumi, Kota Sukabumi Kabupaten khususnya maupun umumnya Republik Indonesia ini aman, damai, dan tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Intinya untuk selalu menjaga kondusivitas.